Ikut aku bentar ya. Aku mau nganterin. Bentar. Ini mobil siapa sih? Ini mobilnya temanku. Hah? Ya, kenapa kamu kaget gitu? Ya bodo amat lah, aku butuh cowok yang sukses. Ternyata kamu sama. Aku enggak sukses. Ya udah. Wah. Ya udah. Parah. Kalau emang mau aku udah tadi kamu bilang mau balikan sama aku, enggak. Wah, parah kamu. Jangan-jangan semua cewek kamu tipu pakai mobil ini. Hah? Kevin mau nggak ya jemput aku? Mau hubungin si Ija? Aduh, bingung banget mau hubungin siapa ya? Ija, Kevin, Gilang, atau si Erik? Atau siapa ya yang mau aku hubungin ya? Aduh. Vin, ngapain di sini? Ferry? Iya, kamu ngapain di sini aku sendiri? Aku mau balik nih. Terus? Kamu dijemput. Ini, kamu mau nganterin aku pulang? Emang kamu nggak ada yang jemput? Enggak ada yang jemput. Ya udah, ayo masuk. Aku anterin. Enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa lah, ayo masuk. Oke. Okay. Anterin aku pulang ya. Oke. Okay. Beneran nggak ada yang marah nih? Nggak ada, santai aja. Oke. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Ya, beginilah. Wah, keren ya. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? Tiga tahunan ya. Tiga tahunan. Udah kira-kira. Ini, udah punya cowok? Nggak ada kok, nggak ada. Masa kamu jomblo? Iya, beneran aku jomblo. Kamu sendiri gimana? Jomblo juga. Waduh. Bentar. Aku nggak percaya kamu jomblo. Soalnya kamu kan dulu mutusin aku ya gara-gara kamu selingkuh kan. Mana itu sih? Lu kan emang iya dulu kamu selingkuhin aku kan. Itu kan masa lalu gitu. Iya. Aku nggak percaya aja kamu nggak punya pacar. Sekelas Vina nggak punya pacar di. Gak mungkin kan? Waduh, nggak beneran kok. Aku bener-bener nggak punya pacar. By the way, anterin aku pulang ya. Iyalah, masa aku tega ngeliatin kamu di jalan tadi. Emang gak janjian sama siapa-siapa kok? Enggak kok, gak ada. Terus, kamu nunggu di pinggir jalan tadi, ngapain juga sendiri, gak bawa motor? Iya, rencananya aku mau hubungin Gojek gitu, terus kamu. Gak kerasa ya 3 tahun ya kita. Ya udahlah, iya. Itu kan udah masa lalu. Aku pun udah bisa move on dari kamu. Wah, kamu ini ya tambah sukses sekarang. Ya, syukurlah. Itu mungkin karena perjuanganku. Keren sih. Penampilanmu juga tambah keren. Masa? Iya, tambah good looking loh. Beneran. Terus mama papanya apa? Sehat? Ya, alhamdulillah sih, baik-baik aja. Alhamdulillah. Terus keluargamu? Aku ya cuman mama aja yang biasalah gitu kan sakit-sakitan dia. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Oh, kamu enggak sibuk kan hari ini? Enggak sih, cuman mau ketemu sama temanku ntar. Emang kenapa? Oh ya enggak sih, aku enggak enak aja gitu ngerepotin kamu. Oh, enggak lah, kita kan juga searah. By the way, mobil kamu bagus banget ya. Oh, ini. Pasti ini hasil dari kerja kerasmu ya? Ya, enggak sih. Keren sih. Keren banget. Kamu enggak ini. Apa?
nggak mau memperbaiki hubungan gitu. Maksudnya? Kamu nggak mau memperbaiki hubungan kita gitu. Balikan gitu tah? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Gini. Kamu jangan baper loh. Aku benar nggak ada maksud ya. Maksudnya aku ketemu sama kamu tadi kelihatan kamu ya aku nggak tega aja kamu di jalan sendirian. Jadi ya mau nggak mau aku kan pernah dekat sama kamu orang yang kenal sama kamu masa aku biarin kamu gitu aja. Jadi aku yang ngajak kamu aja. Bukan berarti aku ya pengen balikan atau apa ya? Aku tanya aja sih, Fer. Nggak apa-apa sih, cuman buat aku ya masa lalu udah masa lalu untuk balik. Masa sih kamu nggak ada hati sedikit pun gitu buat aku, Fer? Aku jujur, aku ada hati sama kamu, tapi aku ngerasa itu sudah sebatas temen gitu. Toh kita dulu putus, ya sempat bersih tegang sih, cuman setelah itu kita kan baikan, maksudnya kita berteman gitu. Iya kan aku bisa memperbaiki hubungan kita yang lalu gitu, Fer. Gimana ya? Maksudnya kita rajut kembali hubungan kita gitu. Aku bisa jadi lebih baik. Sebentar. Emang ada angin apa kamu? Tiba-tiba ngomong gini? Enggak ada apa-apa. Cuma ya terus terang lah gitu. Aku sayang sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Bentar. Karena aku sudah seperti ini? Atau? Kita lo baru ketemu kan? Dari 3 tahun gak ketemu, baru sekarang ketemu. Kok tiba-tiba kamu ngajak balikan? Apa karena kamu lihat aku sudah kayak gini? Enggak, bukan maksudku kayak gitu, Fer. Ya emang niat dari hati aku, Fer. Kalau aku tuh beneran sayang sama kamu. Tapi gak secepat itulah, Vin. Kamu gak paham sih apa yang ada di pikiranmu. Tapi yang pasti, aku minta maaf sama kamu. Kalau untuk balik, aku ada hati yang aku jaga di belakang. Hah? Maksudnya kamu udah punya cewek gitu? Iya, aku udah punya calon lah. Saya aku tega, enggak kan? Iya, kamu tahu kan, aku kan, aku setia. Malah kamu dulu yang... Iya, aku ngerti, Fer. Tapi kan belum jadi istri kamu. Udahlah, Vin. Aku dulu udah bilang sama kamu. Kamu nyanyain aku yang... Aku enggak paham juga apa yang di pikiranmu waktu itu. Udahlah, aku sayang banget sama kamu dulu. Tapi itu pilihanmu kan? Udahlah, Fer. Putusin pacarmu kembali lagi sama aku. Kenapa pas susahnya gitu? Aku masa lalumu. Aku tahu semua sifatmu dan kamu juga sebaliknya kan? Aku tahu sifatmu. Kamu matre. Iya. Kamu ninggalin aku karena siapa? Temanmu si siapa sih? Enggak ada kok. Itu kan si Kevin itu kan? Iya. Gara-gara dia punya ninja dulu aku belum. Ya, tapi ya sudahlah, itu pilihanmu. Aku mau gimana lagi? Tapi untuk saat ini kalau kamu terlalu cepat bilang itu. Itu pun meskipun kamu sudah sering ketemu aku, tapi enggak. Aku udah punya pasangan. Aku udah hati yang aku jaga. Karena aku sudah bilang dari awal, Fer. Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa jadi lebih baik buat kamu. Sudah telat, Vin. Kenapa kamu baru sekarang? Dulu kamu kemana aja? Fer, enggak ada kata terlambat. Udahlah, intinya aku sekarang ini bukan nyamperin ya. Aku ketemu kamu di jalan tadi. Terus aku nganterin kamu kayak gini bukan berarti aku pengen balikan atau aku masih enggak lah. Aku memang secara ini aku hatiku ya sayang sama kamu tapi sebagai teman. Bentar. Fer, di mana? Mobilnya kamu sudah. Mobilnya aku tak pakai ya. Soalnya mau ngeter ibu nih deh kan. Ketemuan di alun-alun ya. Oh, sekarang. Oke. Aku ke situ ya. Bentar ya, ikut aku bentar ya. Aku mau nganterin. Bentar. Ini mobil siapa sih? Ini mobilnya temanku. Hah? Ya, kenapa kamu kaget gitu? Sebentar. Dari kamu barusan enak-enak ngomong kok tiba-tiba? Aduh, gak jelas kamu. Sipin. Maksudnya apa kamu kok tiba-tiba marah-marah ya gitu? Ya kali aku ngajak balikan sama orang yang gak punya mobil. Sebentar, berarti itu kan? Ternyata kamu tetap aja sama kayak dulu, sama-sama kere gitu. Sama. Hidupmu tetap aja gitu. Sama, kamu juga gitu berarti kan? Tadi kamu enak-enak ngomong aja balikan, ngomong enak-enak, tiba-tiba ketika tahu kalau mobil ini bukan punya aku, kamu... Sumpah kamu malu-maluin deh. Ngapain aku kamu malu? Ngapain nganterin aku pakai mobil temenmu?
Kan aku malu ntar dilihat temenmu. Wah, aku nebeng ternyata mobil ini bukan punya kamu. Ih. Emang apa salahnya? Apa kata temenmu ntar? Aku niat bantu kamu dari tadi. Ya aku gengsi lah. Vina, Vina. Masih aja ternyata kamu ya. Omonganmu tadi bullshit. Kamu gak tulus dari hati. Ya bodo amat lah, aku butuh cowok yang sukses. Ternyata kamu. Aku gak sukses. Ya udah. Wah. Ya udah. Kalau emang mau aku udah tadi kamu bilang mau balikan sama kamu, enggak. Wah, parah kamu, jangan-jangan semua cewek kamu tipu pakai mobil ini. Hah? Kamu pinjem gitu mobil yeah, temenmu, terus kamu tipu semua cewek. Kamu modusin semua cewek. Oh, gitu ya apa cara mainmu ya. Aku sengaja tadi nyamarin kamu. Aku memang ketemu di jalan sama kamu. Aduh. Dan aku nganterin tulus dari hatiku, bukan ya masa orang yang pernah aku sayang di jalan sendirian gitu, masa aku tega? Enggak lah. Gak bisa, Fer. Kamu ngeles banget sama aku. Kamu gengsi juga kan? Mengakui semuanya. Ya ampun, Vin. Kamu kok kemana-mana sih omongannya? Padahal demi Allah aku enggak ada niatan untuk itu. Buktinya kamu tadi ngajak balikan aku, apa aku mau? Enggak kan? Aku udah punya cewek. Udahlah, yang dulu-dulu udah. Ya kamu enggak mau diajak balikan aku karena kamu pasti takut ketahuan kan kalau ini mobil pinjaman. Enggak, kamu pasti malu kan ntar sama Fit, aku. Mana aku pernah gengsi dari dulu. Wah, gak bisa dibiarin nih cowok kayak gini. Ya udah, terusnya maunya kamu apa? Aku tulus loh nganterin kamu, ayo aku anterin pulang. Entah ini mobil siapapun kan, yang penting aku bisa itu. Aku gak ada maksud lain. Kamu tanya mau ku apa? Aku mau turun sekarang. Ya gak enak lah masa kamu turun di sini. Ntar lagi di temanku. Gak bisa, aku malu banget sumpah. Gak enak lah, aku cowok loh. Kamu nurunin cewek di tengah jalan gini, gak mungkin lah. Sok peduli sih kamu. Emang niatku tulus, Vin. Aku bukan nyamperin kamu tadi. Memang kebetulan kita ketemu di jalan. Terus aku ngeliat kamu sendirian di jalan. Masa aku sebagai laki-laki dan orang yang pernah menyayangi kamu. Kamu bener-bener tukang ghosting ya. Aku udah baper sama kamu terus. Waduh. Wes, Vin. Terserah kamu. Kamu masih aja. Ternyata bener prediksiku. Ya udah, turunin aku sekarang. Ya udah nih, bentar lagi di depan. Temanku aja. Ya udah, berhenti. Ya udah, ini temanku. Turun. Udah tadi Mas Erik. Enggak. Oh. Mana aja. Ya udah. Ini ya. Aman, sudah aman mobilnya. Bentar. Apalagi. Itu kan taksi. Katanya udah mau turun tadi. Iya, bentar. Aku butuh penjelasan. Taksi apa? Kotak mobilku lah. Hah? Mobil. Kan ya, aku memang ini pinjem mobilnya dia. Terus mobilnya Mas Erik. Yang ini. Aku tukeran mobil karena mobilku di servis. Terus apa lagi? Kamu punya mobil? Jelas. Mau? Ini mobilnya kamu. Iya, ini mobilku. Panas banget sih. Ini sih. Sorry ya. Tajak tadi nunggu di sini. Aku enggak sempat ke bengkel nih. Jadi tajak ketemuan di sini tadi. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tapi kan kamu ntar ke bengkel. Iya, pasti. Tak bawa ke bengkel dulu mobilnya. Oke dah. Ini. Oke, siap. Aku nitip ya. Oke. Soalnya lama banget belum di servis. Iya ya. Ini enggak apa-apa aku bawa. Bawa aja enggak apa-apa. Oke, sore paling nanti. Oke. Aku buru-buru maaf ya. Oh, siap. Kabar-kabar ntar kalau udah selesai. Oke, siap. Ketemuan di ntar dah, aku kabari aja ya. Siap. Yuk. Ya udah katanya kamu mau jalan sendiri. Jalan sendiri aja. Aku udah mau balik juga kok. Yuk. Makasih. Oke, sama-sama transfer ya. Kamu WA aja, Bang. Oke. Loh, kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu punya mobil? Masa aku harus pamer sih, Vin?
Ya enggak lah, setidaknya pas aku ngomong kalau ini bukan mobilmu, ya kamu bilang kalau aku ada mobil lain. Kenapa bilang kayak gitu? Itu mobilnya temanku. Mobilku tadi diservis ke dia. Ya udahlah. Katanya kamu pergi, pergi aja. Aku juga ada banyak urusan. Sumpah kamu beneran enggak tahu diri, Fer. Ninggalin aku di sini. Bukannya kamu sendiri yang mau tadi? Iya, aku kira kamu bakalan jalan kaki juga gitu. Makanya jangan nilai cepet-cepet, kamu nilai orang tuh. Iya, tapi Fer, kamu harus nganter aku lagi dong. Ya udah aku nganterin, tapi kalau untuk balikan, maaf. Aku udah tahu sifatmu. Masuk aja. Dianterin enggak? Iya, tapi kan aku mau balikan sama kamu. Aku udah punya cewek, udah. Tahu kan? Aku gak bisa ninggalin kamu gini. Gak apa-apa, kamu ikut aku anterin kamu ke kampus. Kita semobil, tapi gak ada hubungan apa-apa. Buat apa, Fer? Kan intinya bukan itu kan, yang penting kamu sampai. Aku juga gak ninggalin kamu di jalan, ya kan? Fer, kamu bakalan nyesel gak mau balikan sama aku. Ngapain aku harus nyesel, Vin? Toh aku dari tadi ketemu sama kamu, aku niat bantu kamu. Tapi kamu malah yang mikir macem-macem. Kamu tantar gak? Ya kan percuma, Fer, kita semobil tapi nggak ada hubungan. Ya udah kalau gitu, aku pergi. Kamu, kamu putusin pacarmu dulu, ntar balik sama aku, Fer. Semoga ada otak sih, Fer, ya. Ya ampun, kalau kayak gini ceritanya aku yang nyesel. Aku udah keterlaluan ngehina dia. Terus gimana? Aku pulang sama siapa?